Nah, pesan hari ini sudah siap. Bakso dan lemper ayam. Lo galis nak nih. Bos bantengnya nih. Ini galis. Halo. Kita gemoy. Iya. Gemoy. Aja 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 aja. Teman-teman, welcome back to my channel. Bienvenido a mi canal. Berjumpa lagi bersama saya Dona Bayo. Bagaimana kabarnya? Aku Maha Damang. Nah, di vlog kali ini teman-teman, ini aku lagi mau bikin bakso dan juga lemper. Hari ini pesanan Nyi Iteng Sultan Banten ya. Jadi nanti mau diambil sore hari. Oke, pokoknya simak dan stay terus, jangan sampai di-skip dan tidak lupa untuk di-subscribe, simak sampai akhir. Nah, setelah direndam selama 2 jam, sekarang kita kukus selama 15 menit. Oke, ini pertama aku mau bikin isiannya dulu untuk lemper. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Daun jeruk dan juga daun salam. Oke, kita beri garam. Gula pasir dan juga kaldu. Nah, ini kita tuang santan. Setelah ini kita masukkan ayamnya yang sudah direbus kemudian disuir-suir. Masak sampai santan meresap. Oke, ini santannya sudah meresap. Oke, kita angkat. Oke, kita pindahkan ke piring. Oke, sekarang lanjut kita aronin ketannya. Nah, ini ada santan 250 ml. Kita tambahkan sereh dan juga daun salam. Setelah ini kita masukkan beras ketannya yang sudah dikukus sebelumnya. Kita sampai santan menyerap. Oke, ini santannya sudah menyerap. Setelah ini kita kukus kembali. Oke, setelah ini kita kukus kembali. Nah, nasi ketannya sudah matang, kita angkat. Pindahkan ke wadah.
Oke, sekarang lanjut bikin bakso sapi. Nah, caranya seperti biasa ya, bulat-bulat. Dan resep lengkapnya sering aku up, jadi ini langsung aja bikin bulatan. Oke, ini baksonya sudah matang. Kita angkat. Nah, udah pada mumbul ke atas. Sekarang kita angkat. Lihat. Oh, cantik banget. Lihat tuh. Oke, langsung aja kita bikin lemper ayamnya. Ya, kita isi seperti ini ya. Kasih ayam suwir. Setelah ini kita tutup dan kita bulatkan. Seperti ini. Lakukan sampai selesai. Oke, sekarang kita bungkus. Nah, ini aku langsung masukin ke sini ya, biar langsung dikukus nantinya. Oke, lakukan sampai semua adonan selesai. Oke, ini terakhir.
Oke, sekarang kita kukus. Oke, sekarang kita bungkus baksonya. Nah, 1 kilo. Dan ini lempernya tinggal dikukus juga. Mungkin nanti aku mau 2 tahap ya, biar tidak apa ya, tidak penyok-penyok gitu. Jadi steamnya sedikit-sedikit. Karena kalau misalkan ini suka penyok-penyok, jadinya jelek. Oke, ini aku mau ituin bakso dulu, habis itu tinggal di steam. Karena di steamnya aku mau menggunakan yang steamer elektrik, jadinya kita nggak usah ini kompor, jadi tinggal di program otomatis mati sendiri gitu ya. Kalau di kompor kan mesti ditungguin, takut airnya sat gitu kan. Kalau ini nggak usah, jadi aman. Kita bisa ngerjain sesuatu yang ngerjain yang lain gitu kan. Hari ini lumayan panas, jadi udah panas banget di sini teh. Oh iya, iya ngagolondong. Ngagorolong, gogorolongan. Oke, kita press. Oke, lihat. Baksonya sudah siap. Oke, sekarang lanjut kita steam lempernya. Nah, jadi aku mau jadiin 2 tahap biar tidak ini ya, gepeng gitu. Biasanya kalau ketimpa-timpa gitu, nanti kalau udah ininya tuh dikukus laginya tuh pada gepeng gitu. Jadinya jelek hasilnya. Kalau sedikit-sedikit kan ininya bagus gitu kan. Oke, dibikin 15-15 aja karena pesennya 30. Terus ini oke. Kalau pakai yang kayak gini tuh enak teman-teman, jadi tinggal diprogram. Nah, jadi nanti mati sendiri gitu kan, jadi airnya juga pas. Makanya kita nggak worry, nggak khawatir saat gitu ya, nggak khawatir gosong atau nggak khawatir apa-apa. Jadi praktis nih asisten aku. Airnya juga sudah matang, kita letak di sini ya. Oke, ini satu lagi. Nah, pesanan hari ini sudah siap. Bakso dan lemper ayam. Nogalisna nih. Nih bos bantengnya nih. Nogalis. Oh, itu. Lain cakep. Aduh. Tadi makannya di luar, lupa kagak dilepas. Udah tua. Nih, si Galisnya udah datang. Si Kasem tuh enggak kesini dulu minum sesuatu. Mau minum. Orang mau
ke rumah si Lucy. Mau langsung? Iya. Nah, mau langsung katanya, cuma ngambil doang. Mau minum? Ada Coca-Cola. Wow. Ayo sih, nah, Lucy udah di sini nih. Lagi nyobain bubur ketan. Lagi atuh ini santannya. Si Kasema malah ditaruh di bawah nanti deh aku ini. Enak. Lagi dong ke santannya, lebih enak. Enggak. Biar gurih. Enggak, udah. Anget-anget lagi. Udah siap nih ininya. Bakso main dulu, tantinya pulang. Tuh, ya ampun. Dose, tante Popi enggak cium dong. Ampun. Iya, mau nyebaya dia mah. Ada, nuhunnya Neng ya. Nuhunnya Teh. Nuhun. Ayo nanti si Neng dulu. Oh. Hoi. Mana si ganteng? Ah, donde está guapo? Donde está la mi guapo? Sampai mana si guaponya? Donde está mi guapo? Halo. Kitut. Oh. La 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 la. Guapo. Me ha dicho que es imposible. With you and you, impossible. Kembali 20. Di atas ini. ¿Qué tal? Muy bien. Mira qué guapo es. Ay. Ay, gemoy. Iya. Gemoy. Ay, ya. Entre los viajes que hemos hecho a Indonesia y a China. Guapo. ¿Se ha espabilado? Ahora cuando lo vuelva a ver. Ay, madre mía. Es súper guapo, ¿eh? Pun gelis. Ah, tenang nyenengnya. Atunuhun banget. Tata yang mau. Beraya, dia tahu beraya. Beraya, cenah beraya ieu. Aduh, si Kasep. Sutri bu. Agi si Ua ya. Ua. Mah. Kayak mau ngecium juga tadi. Ah. Gratis ini. Oke. José, muchas gracias por tu consejo. Sí, sí. Lo vas a... Muchas gracias. No te esfuerces. Qué va. Ay, my goodness. Nuhunnya Neng ya. Ya Allah, si Neng. Dadah, si Gus. Oke teman-teman, pesanannya udah diambil sama Nyi Iteng. Jadi aku pamit undur diri. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa like, comment, subscribe. Aktifkan tombol loncengnya biar kalian tahu notification terbaru dari video saya. Hasta luego. Hatur nuhun kan tosan. Love you bogo nama kumak.